kriteria yang kita tentukan adalah yang pastinya yang pertamanya kita memilih yang mana pemimpin-pemimpin ataupun bekas-bekas alumni yang boleh memberi mempunyai posisi-posisi yang tertentu. Itu satu. Yang keduanya adalah mereka ini kita kenal pasti boleh membantu persatuan alumni untuk bergerak dan juga menjaga kebajikan, seterusnya merencanakan aktiviti untuk alumni-alumni Universiti Utara Malaysia di Indonesia. Jadi itu antara kriteria yang kita guna dan kita sudah di bawah kemesyuarat Council, the High Council di Malaysia, dan kita telah menetapkan bahawa Bapak Marzuki adalah calon yang paling layak untuk diambil untuk menjawat sebagai ketua umum ataupun chairman ataupun presiden di Persatuan Alumni Chapter Indonesia. Kita tahu dengan kelayakan yang beliau ada, dan kita tahu Bapak Marzuki adalah seorang pemimpin yang dinamik, yang mempunyai idea-idea dan fikiran yang bernas, dan kita pasti memang kita sentiasa menyokong beliau lah untuk terus ke hadapan, sama ada dalam bidang politiknya. Dan yang pastinya saya ingat warga alumni dan keseluruhan warga alumni di Malaysia termasuk Indonesia sekarang ada 90,000 orang. Jadi kita pasti bahawa kita akan sentiasa menyokong lah ada pemimpin yang kita bersama-sama dengan alumni. So, Bapak Marzuki sendiri adalah lahir daripada Universiti Utara Malaysia sebagai pemegang PhD. Jadi culture yang telah beliau belajar bersama-sama semasa di Malaysia sudah tentu boleh membuat sedikit sebanyak membantu beliau untuk memahami kondisi di antara hubungan Malaysia dengan Indonesia. Apabila Pak Marzuki telah memegang Dr. Falsafah, jadi hubungan akrab itu telah bermula antara universitas, antara pemimpin di Malaysia, dan tambah yang terbaru ini apabila Pak Marzuki telah dilantik sebagai ketua umum atau presiden di sini, kebetulan presiden di Malaysia itu juga adalah menteri yang menjaga haiwan parlimen. Jadi saya rasa ini selepas ini hubungannya mungkin akan lebih akrab kerana kedua-duanya adalah yang kedua-dua pemimpin besar yang menjaga parlimen yang boleh duduk bersama untuk berbincang, mungkin untuk melihat apa saja yang baik untuk boleh kita laksanakan. Bagi saya adalah bagaimana menjembatani kepentingan Indonesia di Malaysia khususnya dalam bidang pendidikan. Supaya anak-anak Indonesia yang punya kemampuan yang mungkin dari sisi ekonominya kurang bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa di Universiti Utara Malaysia. Bagi saya kepentingannya di sana. Selebihnya adalah ya tentu karena saya alumni di sana dan juga memahami betul culture orang-orang Malaysia, tentu bisa paling tidak bisa mendinginkan suasana pada saat-saat kita mengalami ada konflik atau friksi-friksi yang terkait hubungan bilateral.